Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, jumpa lagi dengan kami Faruk Arido. Kali ini akan kami menerangkan tentang pentingnya niat. Innamal a'li qaulin nabi innamal a'malu bin niat. Jadi sahnya ibadah itu, beberapa pekerjaan ibadah itu bin niat, dengan niat. Dan kali ini niat itu penting, tapi alangkah baiknya kita niatnya itu diperbanyak. Seperti hanya membaca Al-Quran, niatnya banyak. Jadi kalau niatnya banyak, kita dapat juga pahala banyak, karena tergantung niatnya. Seperti di dalam ibarat kali ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lam dan ketahuilah, annahu yutasawwaru ayyajtami'a fil amalil wahid niyatun kathiratun, bahwasanya ditemukan di dalam pekerjaan ibadah satu, ibadah kepada Allah, niyatun kathiratun, tapi niatnya banyak. Wa yakunu lil amili likulli niyatin thawabun tamun, dan bagi orang yang mengerjakan amilnya, setiap niat itu dapat pahala yang sempurna. Misaluhu minat ta'ati, contohnya dari pekerjaan ta'at atau ibadah ta'at, ayyan wiya biqira'atil Qur'an, niat dengan membaca Al-Qur'an, munajatullah ta'ala, munajat kepada Allah. Fainal qari'ah, maka sesungguhnya orang kalau niat munajat kepada Allah, berarti orang yang membaca Al-Qur'an tersebut adalah munajin rabbahu, adim munajat kepada Tuhannya. Wayanwi, dan juga orang tersebut niat istikhrajal ulumih minal Quran, mengeluarkan beberapa ilmu dari Quran. Fa innahu ma'dinuha, karena Al-Quran tersebut adalah tambangnya ulum. Wayanwi, dan juga orang tersebut niat naf'al mustami'in, memberi manfaat kepada orang yang mendengarkan. Wasami'in, mustami'in dan mendengarkan. Wasami'in ila ghairi dzalik minan niyyatis shalihah, dari beberapa niat yang baik. As-shalihah al-hasanah. Misaluhu, dan contohnya, minal mubahat, dari beberapa pekerjaan mubah. Antanwiya bil akli, yaitu orang tersebut niatlah. Antanwiya, berniatlah engkau, bil akli, dengan makan. Imtithara amri rabbik irubika, yaitu dengan niat mengikuti perintah Tuhanmu. Fi qawli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wa tanwi, dan niatlah kamu bihi dengan akal tadi, makan. At-taqwa ala ta'ati lillahi ta'ala, jadi biar kuat apa taat kepada Allah Ta'ala. Wa tanwi, dan niatlah kau at-tasabbaba fi ikhraj syukri minka, dan membuat sebab di dalam mengeluarkan syukur kepada dari kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh yaqulu Subhanahu wa Ta'ala, kan Allah Ta'ala berfirman, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Fakis ala hadzainil mithalin, maka buatlah, kiaskanlah dari dua contoh ini. Jadi sebaiknya kita dalam satu ibadah niatnya itu banyak, biar kita dapat pahala banyak. Atau kita semisal solat, niat solat, usuli sunnah tahajud, wal hajah, wal istihoro, wal sunnah al wudu. Nah, itu kan kita sekali solat kita dapat mendapatkan pahala solat tahajud, solat istihoro, solat hajat. Seperti halnya juga kita puasa sunat, niat puasa sunat, misalnya sunat salat sunat 6 hari di bulan Syawal, beserta dengan niat qada bulan puasa. Semisal kita mempunyai tanggungan atau hutang di bulan puasa, karena punya hutang di bulan puasa, itu bisa jadi. Saya bacakan ibaratnya yang lain. Misalu kaf, zahirul hadis, zahirnya hadis, wa atba'ahu syittan min Syawal,
wa ghairuhu, dan lainnya hadis ini min hadis, dari beberapa hadis ada muhsuri siti idza nawaha, tidak ada hasilnya, tidak mendapatkan hasil pahala puasa 6 hari sunat 6 hari idza nawaha, apabila orang tersebut berniat berpuasa 6 hari di bulan Syawal ma'a qada'i Ramadan serta mengqada Ramadan. Dohirnya tu yang hadis. Lakin syarah Ibnu Hajar, akin tetapi Ibnu Hajar memberi penjelasan bihusuli asli sawab liikmalihi, apa hasil pahala tersebut. Meskipun kita niat puasa sunat 6 hari dan mengkodok puasa di Ramadan, itu hasil. Idza nawaha kawairihi min, apabila seperti hanya juga kita berniat puasa apa ya, berniat berpuasa sunat, misalnya puasa min Arafah wa Asyura, dari surat apa, surat puasa sunat Arafah wa Asyura dan puasa Asyura, barrajah Imam Mimro, bahkan Imam Roli mengunggulkan husula athli sawab sa'ir tatawu'at, hasilnya apa, pahala beberapa puasa sunat atau sulat sunat ma'al fardi, dan di apa, digandengkan dengan sulat fardu atau puasa fardu. Wa illam yanwiha, sekalipun orang tersebut tidak berniat. Nah, sebetulnya gini, contohnya kita tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid, masuk ke masjid. Nah, pas kita sholat kan sunat tahiyatul masjid. Kita juga niat sholat tahiyatul masjid pas niat qobliyah Jum'ah misalnya. Karena memang sudah adzan, kita disunatkan sholat qobliyatul Jum'ah. Ya, kita sholat tahiyatul, niat sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyatul Jum'ah. Jadi kita dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala qobliyatul Jum'ah. Malam yasrifu anha sorifun, selagi kita tidak apa, dihindarkan atau memalingkannya, ada sesuatu yang memalingkan. Kan qada seperti orang yang sebut mengqada'i Ramadan, kan qada Ramadan seperti halnya apa, orang tersebut mengqada'i Ramadan fi Syawal, di bulan Syawal, wa qasada qada'a siti min Dzulqa'dah, dan orang tersebut apa, niat ingin bermaksud mengqada'i 6 hari dari bulan Dzulqa'dah. Nah, seperti itu. Wa yusunnu shaumu siti, dan disunatkan berpuasa 6 hari, wa in aftar Ramadan sekali, dan apabila wa in aftar Ramadan intaha, apabila, dan sekalipun orang tersebut apa, membatalkan apa, puasa Ramadannya, qada' Ramadannya. Wa yusannu shaumu siti wa in aftara Ramadana, sekalipun orang tersebut membatalkan puasa Ramadannya. Wa atamada Abu Makhramah tab'an lisamhudi, dan Abu Makhramah beritimat, bertetangkenan, tabaan karena ikut lisamhudi, Imam Samhudi, adama husuli wahidin minhuma. Jadi kalau Imam Samhudi yang diikuti oleh Abu Makhramah, itu kalau niat satu ibadah, dua ibadah dijadikan satu, satu ibadah tapi niatnya banyak, itu tidak hasil. Innawahuma, bila niat dua ibadah ma'an, bersamaan, kama law nawa adh-dhuhra wa sunnatahu, seperti hanya orang tersebut berniat salat zuhur dan salat sunatnya. Bal raja Abu Makhramah, bahkan Abu Makhramah mengunggulkan ada masih hati shaumi siti, tidak asalnya puasa 6 hari, liman alaihi qada Ramadan, bagi orang yang masih mempunyai kewajiban qada Ramadan mutlak, qasiyam mutlak. Nah, itu ini terserah Anda, apakah Anda mengikuti Imam Abu Makhramah yang ikut pada Imam Asy-Syamhudi
Terserah kalau Anda mengikut ini, ya terserah. Itu pilihan Anda. Tapi kalau saya ikut Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar aja, kan lebih gampang, enak tuh. Jadi lebih enak. Jadi enggak repot gitulah. Jadi enak, misalnya kita niat sholat tahajud, sholat hajat, dalam satu sholat kita niatnya banyak, jadi pahalanya kita dapat banyak pahala. Nah, seperti itu. Ya, ini kan terserah pilihan Anda. Mau ikut yang imam yang mana, ya terserah. Tapi kalau menurut saya, niat yang bisa niatnya banyak itulah. Niat Imam Ibnu Hajar dan Imam...